Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Crypto 24 jam. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah informasi mining USDT ya teman-teman ya. Di sini review dari web ini masih baru ya teman, sekitar umur 2 hari. Langsung saja kita ke garapannya ya. Nama garapannya adalah ini teman ya. Dogmoney ya teman ya. Di sini untuk teman-teman misalnya yang ingin daftar nanti, teman-teman akan mendapatkan 500.000 ya teman untuk mendaftar. Hanya untuk mendaftar teman-teman akan mendapatkan 500.000 itu untuk apa? Untuk kekuatan mining teman-teman nanti. Teman-teman bisa masukkan nomor handphone di sini nanti ya. Nomor handphone. Bentar saya buat ini kuas. Ini teman-teman bisa masukkan nomor handphone nanti di sini. Oke. Terus langsung saja kita ke aplikasinya teman-teman ya. Di sini kita lihat review aplikasinya. Nah ini teman-teman ya, ini adalah aplikasinya. Nah saya sudah mendapatkan sekitar 850 ribuan ya teman-teman ya. Ini saya mining teman-teman ya. Untuk hari ini saya mendapatkan 130.000 untuk hasil mining yang bonus kemarin ya, yang 500.000 itu bonus kekuatan mining. Saya sudah mendapatkan 130.000. total pendapatan ini mendapat 114.000 ya teman-teman ya untuk mendapatkan hari ini. Jadi apa yang bagus untuk program ini teman-teman ya, satu teman-teman akan mendapatkan 500.000 untuk 50.000 jika teman-teman mengundang orang ya teman-teman ya. Nah jika teman-teman deposit, teman-teman akan mendapatkan cashback deposit, berapapun deposit teman-teman mau deposit. Saya deposit sewajarnya aja ya temannya kalau mau deposit sih. Ketika teman mengundang orang, teman-teman akan mendapatkan 50.000 teman. Untuk apa 50.000? Untuk kekuatan mining ini. Ini. Ya, bisa di itu dilihat. Nah, di sini untuk metode penarikan kita cek teman ya. Untuk menarik kita bisa baca di sini teman. Untuk penarikan. Untuk penarikan teman, USDT withdraw 7 kali 24 jam berarti 7 hari ya teman ya, dapat menarik semua deposit dan pendapatan kapan saja. Pendapatan tuh yang ini ya teman ya, yang hasil mining ini tadi. Waktu bila tiba 1 menit karena kredit bank, penarikan dari rekening bank perlu dibuat dari jam 9 sampai jam 18 pada hari Minggu. Waktu kedatangan adalah subjek dari bank, berarti teman-teman mau withdrawnya hari Minggu ya teman ya, dari minggu depan lagi baru dapat ya, kira-kira seperti itu. Nah untuk aplikasi ini teman-teman ya, untuk kita cek untuk isi ulangnya teman-teman berapa sih minimalnya. Nah saya sarankan minimalnya 20.000 aja ya teman ya, nggak perlu besar-besar teman-teman. Untuk misalnya disuruh deposit nanti wajib deposit, jika mau withdraw ya deposit aja 20.000, walaupun misalnya scam juga nggak rugi-rugi amat ya teman-teman ya, 20.000 kok. Oke. Jadi teman-teman seperti itu. Untuk mengundang teman saya kasih kode teman-teman. Di sini saya kemarin melakukan kesalahan juga. Nah teman-teman, di sini kan misalnya teman-teman ingin mengundang teman, ini kan ada menu mengundang teman ya. Nah teman-teman klik di sini kan akan keluar 5015385 ya. Pas teman-teman salin, teman-teman akan mendapatkan nanti sini 5015385. Itu bukan kode teman-teman sebenarnya, nanti teman-teman ganti kode yang 5015385 ini ke jadi ID teman, misalnya seperti ini ya. Ini ID saya 56 ya, misalnya 56. Terus saya mau mengundang orang ya, terus kita salin ke itu, ke catatan, kita ke catatan, kita tempel di sini dulu. Nah ini kan ada tuh, ini kan 5015 ini, misalnya teman-teman klik ini terus bagikan link, teman-teman tidak akan mendapatkan reward. Kenapa? Karena salah ID-nya. Jadi teman-teman harus rubah dulu. Jadi teman-teman salin ID teman-teman ini ya, disalin. Terus teman-teman rubah ininya nih. Rubah ininya 5015 ini, rubah jadi ID teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Maka referral akan masuk. Jika teman-teman tidak merubah itu, maka referral yang teman-teman undang tidak akan masuk menjadi referral teman-teman. Bahkan
itu akan menjadi referral yang mengundang kamu yang mendapatkannya. Jadi di sini harus dirubah ya, itu poinnya untuk mengundang teman. Jadi harap diperhatikan untuk cara mengundang teman tadi ya teman ya, teman-teman jangan salah untuk cara mengundang teman, oke? Jadi untuk nge-review aplikasi ini seperti itu aja teman-teman ya. Jika teman-teman ingin garap silahkan garap gratis, lagi gratis ya, lanjut aja, hajar aja ya, oke? Untuk video ini saya akhiri untuk sampai di sini teman. Jika bermanfaat silahkan bagikan ataupun like ataupun share video ini teman-teman. Jangan lupa subscribe juga. Saya akhiri video ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.